Hai, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Mas Ri, dan di samping saya ada Bang Heri, HRD di Hotel Haris FX Haris Sudirman. Ya, berkunjung dan mengingatkan terutama terkait dengan protokol kesehatan, juga terkait dengan kita mau tahu tingkat kunjungannya itu bagaimana setelah 1 tahun lebih pandemi. Oke guys, ikuti terus ya. Coba kamera diarahin dulu. Nah, di belakang kita nih guys, view-nya keren banget. View-nya nih gedung-gedung perkantoran dan keren banget guys. Bisa dilihat dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah ya. Lalu lintasnya juga cakep banget. Jadi, teman-teman yang kebetulan mau cari hotel, mungkin Haris Suite FX Sudirman ini bisa direkomendasikan untuk staycation ya. Tapi biar tahu lebih jauh, saya akan coba ngulik-ngulik dulu nih informasinya bersama Bang Heri sebagai HRD di sini. Oke, Bang Heri, selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya dan teman-teman. Ini ada Bang Heri, ada Pak Marsha dan Pak Nani. Terima kasih dari Sudin Parekraf kami, Hotel Haris Suite FX Sudirman Jakarta. Sedikit yang perlu kita sampaikan, di sini Hotel Haris FX Sudirman ini sangat konsen sekali dengan namanya protokol kesehatan, bahwa prosedur dari tamu check-in itu sendiri. Jadi pertama tamu check-in itu sendiri, pertama kali itu kita lakukan itu adalah cek suhu. Kemudian mengisi form, namanya adalah declaration form, prosedur check-in. Dan prosedur check-in itu kita touchless. Jadi kita sangat hindari bersentuhan langsung. Dan secara keseluruhan kita benar-benar menggunakan protokol kesehatan. Kemudian itu baru menuju ke kamar. Jadi pada saat check-out, itu kita disinfektan lagi loh. Jadi kita benar-benar konsen banget. Ya, dari saya mungkin dari itu aja sepasaba. Baik, Bang Heri. Terima kasih. Guys, penjelasannya cukup detail, panjang, kali lebar, luas sama dengannya. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Oke, sekarang saya mau tanya okupansi tingkat kunjungan rata-rata. Ya. Baik, masa pandemi terutama. Oh, tingkat kunjungannya. Pada saat awal dari pertama pandemi awalnya adalah di bulan Maret 2020. Okupansi pada saat itu adalah pada bulan Maret itu sudah langsung drastis turun, langsung kurang lebih sekitar bisa 20% ya, jatuh ke 20% dari nah sekarang bulan apa nih, bulan Mei 2021 di bulan Mei 2021 setelah dari tentunya adalah kita tidak bisa melupakan dari peran serta dari Sudin Pariwisata. Akhirnya kita mendapatkan yang namanya CHSE itu. Nah, dari tamu tersebut itu melihat karena sudah tersertifikasi, prosedurnya berjalan dengan baik, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai okupansi sudah mulai menaik, sudah mulai back to normal ya, yang semulanya 20% naik menjadi 50% dan saat ini sudah mulai kembali ke 60%. Jadi posisinya sekarang itu tingkat okupansi berada di titik 60%. Titik 60%. Oke. Ya, titik 60%. Begitu Pak Ferry. So guys, apalagi yang perlu kita ingin ketahui dari Haris Suite FX Sudirman ini? Nah, ada teman kita ini, Pak Marsha nih. Silakan yang mau ngasih tanya-tanya, apa yang bertanya silakan Pak Marsha. Iya, jadi tadi kan udah dengar soal prokes juga, terus juga okupansinya. Sekarang mau dong boleh diceritain ada fasilitas apa aja sih di hotel ini? Jadi fasilitas kita yang ada di sini adalah pertama kita ada memiliki kolam renang. Ya. Kolam renang itu buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Ya. Kemudian kita ada fitness center. Ada tempat gym. Itu bukanya sama, itu adalah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan satu lagi fasilitas tambahan itu adalah fasilitas lapangan tenis. Jadi fasilitas ada kolam renang, fitness center, lapangan tenis ya. Meeting room kita ada 5, yaitu adalah simple, unique, friendly, happy, dan funky ya. Jadi semuanya kapasitasnya dong, kapasitasnya yang ya. Paling besar berapa, yang paling kecil berapa? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk fasilitas yang paling besar di masa protokol kesehatan ini ya, yang paling besar itu maksimal itu adalah 30 orang ya, karena kita menggunakan dengan jarak kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter.
Kemudian yang paling kecil dengan protokol kesehatan ini adalah 10 orang. Kurang lebih itu untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Untuk detailnya bisa tanya langsung. Oke guys, kita sambung lagi ya. Kita kepoin lagi tentang Hari Switch RS Sudirman, Jakarta Pusat. Kita pengen tahu jumlah kamarnya ada berapa dan apa saja jenisnya. Coba dong, jelasin. Ya, baik. Terima kasih Pak Masih Sabar ya, sudah memberikan pertanyaan tersebut. Baik, jadi jumlah kamar kita itu kurang lebih sekitar 144 kamar ya, jadi 144 kamar. Nah, 144 kamar itu terdiri dari yang pertama itu adalah ada Hans room itu harus yang standar ya, Hans room ya. Yang kemudian itu adalah ada Hari Suite. Kemudian yang ketiga itu ada Haris Family Suite. Betul. Family, jadi lebih kayak apa. Kemudian yang keempat itu adalah ada Haris Bride. Iya, Haris Bride. Haris Bride itu adalah salah satu desain terbaru. Atau misalnya lantai yang terbaru yang kita buat itu kurang lebih hanya tersedia dua lantai. Dua lantai itu berarti semuanya ada 40 kamar. Jadi kita hanya tersedia 40 kamar. Jadi kalau pada saat booking dan ternyata minta di kamar tersebut ternyata nggak tersedia, berarti sudah terjual semuanya. Dan itu rata-rata di lantai itu semuanya di lantai tertinggi. Kalau secara harga Haris Bride itu lebih mahal, paling tinggi. Betul. Haris tinggi kan? Haris Bride di atasnya Haris Suite. Di atasnya Haris Suite. Kenapa? Karena itu karena ada family suite jelas. Ya, in family karena ada dua kamar yang digabung jadi. Jadi Haris Suite family, Haris Bride. Iya. Nah. Kemudian ada satu lagi di atas itu ada satu lagi itu namanya Haris Corner. Iya. Ada apa aja di Haris Corner? Haris Corner itu kamar atau kamar? Oh, kamar. Kamar. Okay. Ya. Jadi kamar itu ada Haris Corner. Corner berarti tempatnya adalah paling pojok. Di mana itu sudut 90 derajat semuanya dari kaca. Oh, jadi bisa melihat seluruh Jakarta pada saat malam hari, lampu nyala, segala macam itu. Nah, itu amazingnya dan itu salah satu yang benar-benar diminati oleh tamu-tamu kita. Oh, itu jadi favorit place, benar-benar favorit room benar di situ. Menarik ya? Sangat menarik sekali. Guys, keren banget ya penjelasannya tadi tentang kamar ya. Jadi saya kira kita akan ambil gambar-gambarnya biar teman-teman channel Mas Liman Wisata nggak penasaran ya, terutama yang tadi kamar di Haris Corner ya. We want to know that ya, bagaimana bentuknya dan bagaimana keunikannya, kita akan check it out. Oke guys, sampai situ dulu, nanti kita sambung lagi ya. Oke. Thank you.
sampai juga kita di penghujung kunjungan kita hari ini di MX Swing FX, di Haris Edwin FX Sudirman. So guys, kita ingin pamit, tapi sebelum pamit kita lihat dulu ini ada CHSE. Ya, CHSE ini adalah simbol standarisasi dari sebuah hotel, bahwa hotel itu sudah menjalani standarisasi tentang kebersihan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan seterusnya. So, jangan ragu untuk datang ke Haris FX Sudirman. Ya guys, dan sekalian kita pamit bersama teman-teman. Ini Bang Nejar, Bang Ferry, Pok Nani, Bang Heri, saya dengan Mas Ri, dan ini Pok Arsa. Terima kasih untuk FX Suite Sudirman. Ya, sampai ketemu di kunjungan mendatang. Thank you. Ciao. Ciao.